Dimakan, Lur, dimakan. Alhamdulillah. Setrek, Lur, gede, Lur. Alhamdulillah, ayo naik. Ayo naik. Apa ini? Ya. Gede, Lur. Alhamdulillah dapat gede lagi. Ada Mas Arik di sana. Oh, aduh, ombaknya gede banget. Ombaknya gede banget. Ya, tapi masih aman lah. Maksudnya ombaknya gede itu datangnya enggak setiap saat, paling berapa kali sekali. Oke, kita cari spot ke sana aja. Oke, mantap. Bismillah, mudah-mudahan hari ini panen. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mancing seluruh Indonesia Raya. Kita pakai umpan udang ini sekarang. Nih, udang seginian 1500-an. Mudah-mudahan dapat ikan gede. Soalnya udah lama gak dapat ikan gede. Mudah-mudahan hari ini juga hasil bisa jadi konten. Beberapa kali berangkat enggak jadi konten, Lur. Kalau enggak ombaknya gede juga memang dapat ikan cuma sedikit. Oke, kita mulai, mudah-mudahan hari ini dapat ikan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai udang gede. Dimakan, Lur, dimakan. Alhamdulillah. Setrek, Lur, gede, Lur. Alhamdulillah, ayo naik. Ayo naik. Apa ini? Ya ampun. Gede banget tapi ini. Tapi ini gede banget, Lur. Udah lama nggak dapet tarikan ikan gede, ini dapet ini nih, nih ikannya nih, nih ikannya nih, mantap, dapet ikan gede, Lur, dapet ikan gede ini segini nih, ya ampun, ikan buntal. Udah seneng saya nih. Ternyata ikan buntal yang makan, Lur. Tapi enggak apa-apa. Udah lama enggak dapat tarikan ikan gede. Ini dapat ikan tarikan ikan gede walaupun buntal. Ini kita rilis, Lur. Cuma ngerilis ya piye iki. Enggak tahu nih cara ngerilisnya gimana nih. Oke. Gede banget, Lur. Gede banget, Lur. Kita rilis. Alhamdulillah akhirnya dapat tarikan kan gede segini, gede ini. Mantap. Nih, segini nih. 5 jari lebih nih. Udah sana. Ada ikan buntal. Mantap, 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 mantap. Alhamdulillah akhirnya dapat tarikan ikan gede setelah tadi. Aduh, ombaknya juga gede. Ombaknya juga gede, Lur. Hati-hati, Lur. Setelah tadi dari tadi dimakan ikan apa? Ikan kecil terus tompel ternyata. Tompel kecilnya banyak. 2 jari, 3 jarian banyak, Lur. Lur, lanjut, mantap. Mantap. Oke, kita coba lagi. Tadi itu pakai bandol timah atas tuh anu, Lur. Apa namanya? Nyangkut terus. Nah, ini pakai ini. Pakai kondi. Ini kondinya. Kondi aman, Lur. Ini pakai kondi seperti ini. Kalau nggak dikasih kondi itu udangnya nggak mau turun. Nah, dikasih kondi udangnya mau turun, Lur. Mm-hmm.
Oke lor, kita coba lagi. Semoga ada ikan kakap putih atau kerponya yang bisa naik. Bismillah. Mantap. Sudah bisa narik ikan gede walaupun ikan buntal. Biasanya ada ikan buntal itu ada kerpu biasanya. Mudah-mudahan kerpunya memakan. Gede lor, alhamdulillah dapat gede lagi. Tompel, alhamdulillah kita dapat ikan lor. Tompel, mbak. Tompel macan, alhamdulillah. Lah ini kita bawa pulang ini, lezat ini untuk kita masak nanti. Aduh. Tompel macan lor, alhamdulillah lor. Yang kedua. Bisa masuk wadah ikan ini. Wadah ikannya saya pakai ini lur. Saya pakai jaring soalnya bisa buat wadah. Aduh. Tuh kan sobek kan, udah lama enggak kena sobekan ikan. Mulai makan nih kayaknya ini. Mulai panas, mulai makan nih kayaknya. Susah lor ya. Lama ini, budet-budet. Ikan ini budet-budet. Oke, lepas kail. Oke, bagus. Masuk ada ikan. Lumayan, tompel satu. Oke, mantap lur, mantap. Ini lur, sisa-sisa udang tadi yang dipegel sama tompel kecil-kecil. Ini saya jadikan umpan tompel juga. Ya. Ikan gedenya udah gak mau makan, udangnya dipegel terus lur. Ini sampai tinggal berapa ini. Makanya ini saya ganti rangkaian pancing kecil. Coba rasakan tarikan tumpil-tumpil. Banyak tempilnya ini. Langsung dimakan lagi nih, langsung dimakan lagi nih. Tempil segini banyak nih. Besok pakai mendres aja ini, kita cari tempil aja untuk goreng-goreng. Oke lanjut. Lanjut, mohon maaf lor. Ini targetnya ikan gede kan. Ikan gedenya enggak makan, diserbu sama ikan tompel kecil-kecil. Mau gimana lagi? Ini udangnya tadi tak potong-potong. Tanganku sampai perih kok ini, lubang ternyata ini. Nak ikan tadi. Yuk, kita cari ikan tumpil kecil-kecil. Alah gede. Malah gede lur. Malah gede. Walah iwak kok ngene meneh. Masya Allah. Iwak kok ngene meneh ternyata isinya tompil sama ini lur.
aduh, seperti kan kayak gini lagi nih, lur, ngepotnya piye, ranggutang lur. Kan rak beracun enggak tuh ini. Aku pikir beracun di pekannya. Oke, sudah. Tulis. Waktu kota ikan hitu lagi loh. Coba lagi, banyak ikan kecilnya. Ikan kecilnya banyak, lur. Runcah mas. Tompel kuning ternyata. Ternyata tompel macan ini pakai udang ngocekan loh. Tapi tompel macan ternyata. Wah, besok pakai udang kecil aja lah. Ya dapat tompel macan, tompel macannya banyak. Mantap, tompel macan kedua ini. Mantap, mantap. Ada ikan. Mantap-mantap di rumput tuh mono. Tompel tok di sini lor. Lautnya di sini tompel tok. Besok saya cari tompel aja ini. Besok ngomset tompel lor. Tompelnya banyak nih. Tuh di atas aja dia makan nih, belum tak turunnya dia makan Ethan. Pakai tagek aja enak ini. Gede-gede tompel ya. Mantap, 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 mantap. Tompel setengah banyu main lur. Besok saya mancing tompel setengah banyu pakai main dress aja. Oke, udah gede nggak main kok. Dapatnya dikit aja ini. Ini lonjong gue juga bocor ini lur. Tinggal berapa tok ada yang brocol misalnya. Kena aku. Wah gede lur kak mainnya lur. Tompelnya gede-gede segini ternyata lur. Ah besok mau ngomset tompel besok. Mantap. Cari mandres ngonsep tompel. Mantap. Sawan, bukan acara ngusuri. Tuan ulur, di kejauhan ada kapal jemputan, saya mau pulang lur. Koh Yong mancing kerbau dari tadi belum dapat. Tompel banyak lur, tuh kan. Plungnyot. Ya. Waduh, duh, kok gede. Enggak ya. Ini buat umpan Koh Yong kerbau. Ini kayaknya biar dibawa pulang Koh Yong lur. Ini tak transfer ke Koh Yong semua termasuk tombol yang gede ini tadi. Nih, Koh Yong. Koh Yong anu apa sedengi? Entuk e tompel. Ya.
Saya bah, kurang juga. Saya. Pegur banget. Lu. Eh? Lu, arep mulai.